can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di saluran video Henry. Kali ini Henry akan membuat tutorial cara mengatasi error. Error kayak gitu teman-teman, yang teman-teman bisa lihat di aplikasi Wash Unable to Start Correctly teman-teman, yaitu kodenya adalah 0xc0005 teman-teman. Ini merupakan masalah untuk beberapa teman untuk pemasangan aplikasi biasanya gagal teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya teman-teman nggak perlu install ulang teman-teman, dan teman-teman juga nggak perlu matikan keamanan dari dev. Yang perlu teman-teman ketahui adalah pada penyebab utama dari terjadinya error ini teman-teman adalah karena pemasangan aplikasi atau program yang gagal teman-teman, digagal atau disengaja ataupun tidak disengaja, dan akan muncul error kayak gini teman-teman. Dan ini adalah error untuk semua dari Visual C++ dan semua program yang membutuhkan Visual C++ pasti akan error teman-teman. Nah, untuk cara mengatasinya teman-teman tidak perlu install ulang atau apapun. Teman-teman yang perlu dibutuhkan adalah sebuah program dari Microsoft teman-teman ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, yang namanya adalah Microsoft Security Essential teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa mengecek dari scan now teman-teman, dan nanti akan muncul beberapa kesalahan. Nah, ini dia kesalahan yang udah Henry dapat teman-teman ya, dari pada saat scan terdapat beberapa virus di sini, seperti virus Trojan di sini. Udah Henry hapus teman-teman ya teman-teman, ini yang membuat PC error menjadi tidak bisa membuka program sama sekali, yaitu kodenya ini 00005 teman-teman. Ini gara-gara sebuah virus teman-teman. Jadi untuk cara mengatasinya teman-teman harus menghapus virus tersebut teman-teman. Nah, di sini Henry menggunakan software ini teman-teman, Microsoft Security Essential. Jika teman-teman pengen, Henry udah siapin linknya di deskripsi, tinggal teman-teman ambil aja teman-teman, tinggal unduh dan pasang di PC yang bermasalah teman. Dan teman-teman bisa langsung klik di scan now, dan teman-teman bisa cek beberapa virus dan cara memperbaikinya langsung dari situ teman-teman. Nah, setelah semuanya udah bisa dipasang, teman-teman bisa melakukan pemasangan lagi seperti Visual C++. Dan seperti ini teman-teman. Dan ini udah bisa teman-teman ya. Sebelumnya tidak bisa error, dan sekarang udah bisa berjalan dengan baik teman-teman. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa install untuk kebutuhan program lainnya teman-teman yang membutuhkan Visual C++ teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari Henry. Mungkin nggak terlalu lama teman-teman, karena emang langsung ke intinya aja. Jika teman-teman mengalami masalah seperti itu, Henry sarankan jangan dulu diinstal ulang, karena kemungkinan penyebabnya adalah dari virus terdapat pada harddisk teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen menggunakan antivirusnya sendiri atau masing-masing sesuai dengan kenyamanan teman-teman, silakan menggunakan antivirus yang lainnya teman-teman. Tapi saran dari Henry adalah menggunakan software yang Henry pakai barusan teman-teman, karena itu udah original yang dari bawaan dari Microsoft teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial dari Henry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.